Kasus virus corona di Kabupaten Merangin terus mengalami penambahan. Dari 6 orang yang terkonfirmasi positif virus corona pada 5 Oktober, diketahui 2 orang diantaranya merupakan dokter dan perawat Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko. Berdasarkan hasil tracking kontak pasien 475 berinisial TH yang meninggal dunia beberapa waktu lalu, sebagian hasil swab telah keluar. Terdapat 6 orang yang hasil swabnya terkonfirmasi positif virus corona, yakni RO 50 tahun, RC 43 tahun, ROR 64 tahun, GDM 22 tahun, DSF 49 tahun, dan DEM 39 tahun, yang merupakan keluarga inti dari almarhum. Diketahui dari penambahan kasus tersebut, satu orang merupakan dokter dan satu orang merupakan perawat yang menangani almarhum TH saat dirawat di ruangan ICU Rumah Sakit Kolonel Abunjani Bangko. Penambahan kasus ini juga dibenarkan oleh juru bicara gugus tugas COVID-19 Kabupaten Merangin, Muhammad Arif. Merangin ada penambahan 6 yang hasil uji swabnya positif. Informasi saya dapatkan dari rumah sakit dilanjutkan dengan tracking dan uji swab terhadap tenaga medis, ya kan, tenaga medis dan para medis, jadi artinya dokter dan perawat ya yang menangani pasien yang meninggal ini. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.